Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari tu Abang Cik ada buat video unboxing dan juga first impression untuk OnePlus Nord. Dan kalau korang belum tengok lagi, korang boleh tengok dulu. Jadi dalam video kali ni saya akan buat review untuk OnePlus Nord ni dan compare dia dengan Samsung Galaxy A71. Jom! Jadi saya nak cakap pasal design belakang dia dulu, lepas tu baru saya masuk lagi dalam and dekat ujung video ni baru saya bagi pendapat saya tentang kedua-dua device ni. Kalau kita tengok bahagian belakang kedua-dua device ni, instantly kita boleh nampak design language masing-masing. Untuk OnePlus Nord, dia stick dengan design language OnePlus dan sama juga untuk Samsung Galaxy A71 yang guna design language Samsung. Okay, first kali kedua-dua finish ni memang lawa. Untuk Nord, OnePlus decide untuk guna efek metallic seakan-akan cat kereta pun ada juga. Kalau untuk A71 ni, Samsung guna efek atau finish ala-ala holographic, ada macam rainbow-rainbow macam ni. And actually untuk design belakang ni, saya lagi prefer A71 sebab dia nampak lebih flashy dan lebih meriah. Kemudian untuk dimension pula, Note ni sebenarnya kecil sikit compare dengan A71. Tapi walaupun dia lebih kecil, dia juga lebih berat. Cuma beza dia ni dalam beberapa gram je lah, tak banyak sangat pun. Disebabkan Dimension Note ni lebih kecil, skrin dia pun sama juga, lebih kecil. OnePlus Nord ni guna skrin berukuran 6.44 inci, manakala Samsung Galaxy A7 pula guna skrin berukuran 6.7 inci dan kedua-dua menggunakan AMOLED display pada resolusi yang sama. Sejujurnya, dua display ni tak ada beza sangat pun. Walaupun Note guna Fluid AMOLED dan A71 guna Super AMOLED, saya tak nampak beza dari segi kontras. Untuk color, yes, ada sikit perbezaan yang mana display A71 ni nampak sedikit kebiruan ataupun nampak sejuk sikit. Lepas tu disebabkan size screen Note ni lebih kecil, dalam masa sama pixel density dia pun lagi tinggi sebab yelah dua-dua guna resolusi yang sama. Jadi kalau kita tengok ikon kedua-dua device ni, kita boleh nampak yang ikon dekat dalam Note ni lebih clear berbanding dekat A71. And last kali, screen untuk OnePlus Nord ni boleh push sampai 90Hz. Kalau Samsung Galaxy A71 ni, dia cuma 60Hz. Refresh rate standard untuk smartphone sekarang lah. Walaupun korang tak boleh nampak dalam kamera, kalau korang tengok depan-depan memang dia smooth. Even task biasa ataupun animation biasa pun nampak sangat-sangat satisfying. Kemudian untuk kamera, kedua-dua device ni menggunakan quad camera setup. Untuk Note, dia guna wide angle 48 megapixel, manakala untuk A71 pula dia guna 64 megapixel. Untuk ultra wide, Note guna 8 megapixel dan A71 guna 12 megapixel. Untuk depth camera, kedua-dua device sama, tapi untuk macro, Note guna 2 megapixel dan A71 guna 5 megapixel. Dalam video first impression yang Abang Cikgu buat hari tu, dia ada mention yang OnePlus Nord ni menggunakan dua kamera unit dekat depan. Untuk main camera unit, dia menggunakan sensor 32MP, manakala untuk unit yang kedua ataupun unit yang ultra wide tu, dia menggunakan sensor 8MP. Jadi sekarang ni apa yang korang tengok ialah sample footage dari kedua-dua device dan audio yang korang dengar sekarang ni dari OnePlus Nord. Saya tak edit apa-apa, memang raw audio dan raw video. Sekarang ni baru audio dari Samsung Galaxy A71 dan saya shoot sekarang ni 4K 60fps, tapi kemungkinan korang akan nampak 30fps lah sebab video ni saya render 30fps. Saya pun tak tahu nak tengok mana sekarang ni. Cuma apa yang saya perasan dari dua device ni, video yang dekat Samsung Galaxy A71 ni nampak saturation dia tinggi sikit, dia nampak warna oren dan muka saya nampak oren. Dan ni saya tak ada tukar apa-apa tau, ni memang default camera setting from camera app dia. Dan korang boleh tengok sendiri lah yang Samsung ni dia sedikit saturated dan nampak proses compare dengan OnePlus Note yang nampak lebih natural. Dan satu lagi, saya yang ni footage untuk wide angle. Sekarang ni pula yang korang tengok ialah sample footage untuk ultra wide. Tadi yang wide angle biasa, sekarang ni ultra wide, yang korang boleh tengok lah yang mana lagi wide. Phone pun jarak dia sama, ok, kedudukan lens pun lebih kurang. So korang boleh tengok sendiri yang mana lagi wide dan color yang mana yang korang lagi suka. Kalau saya, saya prefer OnePlus Nord lah sebab dia nampak lebih natural. Kalau nak edit pun senang sikit. Kalau Samsung ni dia dah saturated dan dah nampak proses banyak sangat, so saya tak suka sangat. And saya rasa kalau nak edit nanti pun macam susah sikit, muka pun dah jadi oren. So korang boleh tengok sendirilah betapa wide-nya kedua-dua lens ni. Sekarang ni footage yang korang tengok datang dari kamera depan OnePlus Nord dan saya record menggunakan setting 4K 60fps, bukan 30fps.
Dan benda ni sebenarnya saya macam kagum juga sebab dia boleh push sampai 60fps. Sebab kebanyakan kamera smartphone sekarang ni dia boleh pergi sampai 30fps je, at least untuk kamera depan lah. Jadi bila saya tengok kamera depan yang boleh pergi sampai 60fps, memang saya macam wow sikit. And sebab tu juga saya recommend dia untuk vlogging. Kemudian dia punya image stabilization tu agak okay. Dia tak terlampau kuat sangat dan dalam masa sama dia tak terlampau bergegar lah. Dia macam sedang-sedang je. Movement pun dia tak jadi slow. Kebanyakannya kalau image stabilization terlalu kuat, bila kita gerak kamera laju, dia akan nampak warping dekat tepi. Tapi yang ni tak ada warping. So, satu benda yang sangat bagus. So, in terms of kamera unit belakang ni, memang A7 I menang lah. Tapi kalau untuk kamera depan, kamera unit yang depan ni, memang OnePlus Note lagi banyak function. Next, untuk spek dalaman ataupun performance, OnePlus Note ni guna chipset Snapdragon 765G dengan Adreno 620. Manakala Samsung Galaxy A7 I ni menggunakan chipset Snapdragon 730 dengan Adreno 618. Untuk RAM dan internal storage, kedua-dua device ni sama je, bergantung varian mana yang korang ambil. Cuma untuk A7 I ni, dia support expandable storage microSDXC yang mana OnePlus Note ni tak ada. Next, OnePlus Note ni juga support Bluetooth 5.1 dengan Apex HD. Apex HD ni basically untuk kita dengar lagu ataupun audio secara wireless tanpa kena sacrifice audio quality tu. So dengan guna Apex HD ni, dia akan maintain bitrate untuk audio yang ada bitrate tinggi. Manakala untuk A7 I, dia tak ada semua ni dan dia still guna Bluetooth 5.0. Lepas tu Note juga support 5G dengan dual band AGPS. Dual band AGPS ni basically dia tarik dua signal dari dua satellite berbeza pada frekuensi berbeza. Kemudian dia juga ada SBAS, Satellite Based Augmentation System, and then NavIC, Indian Regional Satellite System. Dan saya tak akan explain lebih detail lagi apa benda semua ni, korang boleh Google sendiri. Yang penting Samsung Galaxy A7 I tak ada semua benda ni. Tapi tak silap saya, untuk A7 I ni dia ada version yang 5G, tapi of course lah harga dia lebih mahal. Last but not least, ada satu benda yang OnePlus Note ni tak ada, which is audio jack. Walaupun dulu Samsung dah buang audio jack dekat device diorang, sekarang ni dah ada balik dan saya rasa ni satu benda yang ramai orang nak, lagi-lagi untuk mobile gamers. Even saya yang tak main game dekat smartphone pun, saya prefer smartphone yang ada dedicated audio jack. Untuk performance pula, of course lah, Note ni potong A7 I tapi cuma dalam margin yang sangat kecil. Dan masa saya test PUBG Mobile dan COD Mobile, kedua-dua run smooth tak ada masalah. Dan sejujurnya tak ada beza pun dari segi performance. Tapi bila saya test dekat Geekbench, skor yang saya dapat untuk Note ni ialah 7,844 dan skor untuk A7 I pula 7,039. Which kalau kita ikutkan, banyak juga beza dia. Cuma in real world usage, tak ada beza sangat. Untuk bateri, Note menggunakan bateri berkapasiti 4115mAh manakala Samsung Galaxy A7 I ni menggunakan bateri berkapasiti 4500mAh. Walaupun on paper dia bunyi macam banyak kan beza dia, tapi bila saya test, ketahanan dia ni tak jauh beza, cuma 2-3 jam je. Saya tak pasti sama ada ketahanan bateri ni berkait ke tak dengan OS yang berbeza diorang guna. Macam OnePlus dia guna Oxygen OS 10 dan Samsung pula guna One UI 2. Tapi apa yang saya perasan, memang perbezaan antara ketahanan dua device ni tak jauh beza. Untuk conclusion, saya tak boleh nak pilih mana-mana device sebab masing-masing ada kelemahan dan kelebihan sendiri. Cuma apa yang saya dapat dari perbandingan ni, kalau korang nak option yang budget dan tak kisah pasal 90Hz refresh rate, tak kisah pasal 5G, tapi nak kamera yang okey, contoh nak guna untuk mobile photography, ya, saya recommend Samsung Galaxy A7 I. Tapi kalau korang nak 90Hz refresh rate, korang nak 5G tu untuk future proofkan device korang, and then contoh korang nak guna untuk vlogging, memang saya recommend OnePlus Note. Macam saya selalu cakap, at the end of the day, korang kena nilai sendiri yang mana lagi sesuai untuk keperluan korang, kegunaan korang dan paling penting, bajet korang. Untuk OnePlus Note ni, harga launching dia belum bagi tahu, tapi ada kabar angin yang mengatakan harga dia kemungkinan dalam lingkungan RM2,169. Manakala untuk Samsung Galaxy A7 I yang keluar bulan 12 tahun lepas tak silap saya, harga dia sekarang RM1,699 lebih kurang lah. Jadi kalau korang rasa video ni membantu, bolehlah tekan like dekat bawah dan jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Kemudian jangan lupa untuk tekan ikon loceng dekat bawah tu so that bila kita orang upload video baru, korang akan dapat notification. Lepas tu kalau korang ada sebarang pertanyaan, ada sebarang soalan, boleh komen dekat bawah ataupun DM saya dan Abel Cikgu dekat Instagram. InsyaAllah nanti kita orang akan jawab. Jadi itu saja dari saya, Adli di channel YouTube Mona Lisa. Bereh boh. Jumpa lagi.